Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bagi penikmat kopi, mungkin belum begitu mengenal kopi yang satu ini. Kopi yang ditanam di dataran tinggi di Kabupaten Cianjur mempunyai aroma khas menjadi salah satu primadona para penikmat kopi. Setelah itu, kopi beraroma khas ini pun diklaim merupakan varian baru di Jawa Barat. Seperti inilah kegiatan sehari-hari para petani yang didominasi kaum ibu dengan teliti memetik satu persatu biji kopi yang akan segera diolah di lahan seluas 250 hektar di Kampung Sintok, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Kopi tersebut digadang-gadang merupakan salah satu kopi varian baru dengan aroma khas jeruk. Buah kopi jenis Arabica berwarna merah yang telah dipetik ini selanjutnya dibuang kulitnya, lalu biji kopi dijemur hingga kering. Pada proses penggilingan, terbagi menjadi empat tahap dengan menggunakan mesin penggiling sampai menjadi bubuk kopi beraroma jeruk yang benar-benar tercium khas jeruknya. Jenis kopi Arabica dengan aroma jeruk ini tumbuh di perbukitan di ketinggian 1050 mdpl. Kopi ini mulai dikenal baru-baru ini dan diminati berbagai kalangan. Untuk saat ini, kopi aroma jeruk khas Cianjur diminati para pemilik kedai kopi dan kafe di wilayah Cianjur maupun luar kota. Awalnya, gagasan menanam kopi aroma jeruk dimulai dari pelatihan menanam kopi di luar kota pada tahun 2012. Dengan berbekal ilmu pelatihan tahun 2013, Kepala Desa Sukadana mengajak para petani menanam bibit kopi yang dibeli dari Medan dengan pola tanam tumpang sari dengan tanaman jeruk pringgon dari Garut. Sehingga hasilnya, kopi jenis Arabika ini memiliki aroma jeruk yang khas. Selain itu, pupuk yang digunakan untuk tanaman kopi dan jeruk adalah pupuk organik agar hasil kopi beraroma jeruk menjadi lebih menyatu. Kebetulan kita mencoba, mencoba, mencoba dan uji cita rasa. Ini ada khas bahwa kopi Sukadana ini ada aroma khas fruity e, dengan e, rasa rasa jeruk. Menurut Karmawan pembuat kopi aroma jeruk awalnya dirinya mengolah kopi secara manual hingga akhirnya tahun 2019 mendapatkan bantuan perlengkapan mengolah kopi dari Kementerian Desa. Dengan perlengkapan satu set mesin kopi, pengolahan kopi di tempatnya lebih teratur jauh lebih baik dari hasil sebelumnya. Hingga saat ini kopi beraroma khas ini pun belum banyak dipasarkan karena masih dalam tahap pengembangan. Heri Setiawan, Bandung TV.